malam. Kali ini saya akan membuat tutorial cara melinting rokok dengan roll model yang ini, model kecil. Ini ukuran rollnya sekitar 8 cm. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti tembakau, filter, dan kertas, lem. Kemudian kalau saya biasanya menaruh filternya dulu seperti ini, masukkan filternya, taruh di bagian ujung ini ya, plastiknya ini, dan kita masukkan tembakonya seperti ini. Kalau kesenangan saya, ini agak padat ya, tekan-tekan seperti ini memang melebihi daya takarnya dia, cuman saya senangnya yang padat, yang biar lama bisa di ini dihisap. Kemudian tangan kita ini tetap menekan seperti ini ke dalam sambil merapikan tembakonya. Kemudian ini ditekan kedua-duanya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian diputar ke belakang. Nah, ini pelan-pelan aja. Putar pelan-pelan. Nah, kelihatan dah di sini. Dia tembakonya padat ya. Terus diputar seperti ini. Kemudian ini jangan dilepas, ini tetap kita kunci. Kemudian ambil satu kertasnya dan paskan dia seukuran filternya seperti ini. Paskan dia, kemudian diputar, diputar ke belakang seperti ini pelan-pelan. Dulu kalau pas putar kanan dan kirinya berbarengan seperti ini. Putar. Nah, ujungnya ini kita lem. Kita lem secukupnya dan putar lagi. Udah jadi dah. Ini hasil rokoknya, lumayan rapi. Ini agak lebih ya, dan saya akan ulangi sekali lagi. Kalau bagi saya ini mau rapi dibanding rollbox yang 110 ini, karena ini pas posisi ngelem, pasang lem itu terbatas ini ya, agak susah ya, memang lebih cepat, tapi ini memang lebih lama ininya prosesnya, cuma dia bisa lebih rapi. Saya ulang sekali lagi, ini ternyata sampai sini, taruh tembakonya sambil ditekan-tekan. Kemudian ini dijepit, ini ambil yang belakang, jepit depan seperti ini. Kemudian diputar-putar pelan-pelan saja, karena ini kebanyakan dia plastiknya agak menggelembung ya. Pelan-pelan aja, nanti dia akan mengikuti putarannya ini. Mau dia berputar nanti pelan-pelan aja. Nah, seperti ini karena sangat padat sekali, saya memang khusus buat yang agak padat ini, tembakau untuk Marlboro putih. Dia cepat sekali gini habis biasanya, maksudnya cepat sekali terbakar dibanding tembakau yang gudang garam militer yang satunya yang biasa saya gini gunakan. Ini putar seperti ini.
kalau udah tinggal dikit seperti ini, kemudian ditaruh lem. Lem sambil ditekan ini cukup dua kali aja udah ini, dan putar ya udah jadi. Ini hasilnya menurut saya seperti ini, sangat rapi ini. Demikian tutorial, sedikit tutorial saya gini menggelinding rokok dengan roll yang kecil seperti ini. Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan, like, share, komen. Salam dari Bali.